Halo, selamat datang para sahabat Medan Musik. Saya Fadli dan di sini di Vicario akan kembali coba menerangkan pelajaran kita yang kedua, teknik double stroke. Teknik double stroke dimulai dengan dua kanan dan dua kiri. Di sini teknik double stroke juga sangat sangat penting seperti teknik yang sebelumnya. Dan sahabat kita ini akan coba memainkan tempo dari lambat, sedang, dan cepat. Oke, ini coba kita tes ini double stroke-nya. Oke, untuk double stroke cuma ada satu tips sih. Harus konsisten, power, dan feel. Dan tempo juga harus konsisten juga. Saya mulai dari lambat. Kemudian yang sedang, kita coba ini. Mari kita tingkatkan lagi ke tempo sedang. Ya. Nah, berikutnya yang cepat ya. Kita coba ya. Dan kita akan tingkatkan lagi ke tempo yang lebih cepat. Hasil yang sempurna, sahabat para drummer, latihlah dengan rutin teknik tadi ini sehingga dia akan mempercepat teknik permainan drum kita. Oke, di sini ada satu buah lagu yang akan diaplikasikan ke dalam teknik double stroke. Ya, ini kita coba lagunya. Untuk lagu kali ini saya akan memilih lagu dari Reza Artamevia dengan berjudul Berharap Tak Berpisah. Mungkin kebanyakan kita berpikir bahwa dalam memain drum itu harus diaplikasikan dengan lagu-lagu rock. Tapi selain lagu rock, kita juga bisa aplikasikan ke lagu pop, jazz, blues, dan masih banyak lagi. Bisa all genre ya? Ya, bisa all genre, ya. Benar. Dan untuk rudiment seperti single stroke, double stroke, biasanya kan kita mainkan di fill-in. Akan tapi untuk lagu kali ini saya akan memainkannya di first. Jadi langsung kita mulai aja. Satu buah lagu yang diaplikasikan dari teknik double stroke. Jangan lupa ikuti pelajaran kita yang berikutnya di channel YouTube Medan Musik. Bye bye.